Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, lahir 17 Oktober 1951, adalah seorang politikus, wirausahawan, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. Satu dua melati biru, tiga empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan yang baru, kawan yang lama jangan dilupakan. Berbeda pandangan boleh, tapi jangan saling membenci jika tujuannya untuk mewujudkan amanat kemerdekaan. Bukan untuk menjadi kacung bangsa lain, tidak juga menindas bangsa lain, tetapi sederajat dengan bangsa lain untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Mari gunakan sosial media untuk bersilaturahmi dan tukar pikiran demi Indonesia yang lebih baik. Tetap saling menghormati jika tidak sepakat. Janganlah anak menanggung hukuman akibat kesalahan orang tuanya. Rapatkan barisan, cita-cita kita bersama adalah Indonesia yang terhormat. Indonesia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan besar tapi hanya besar bicara. Jangan besar mengaku-ngaku saja, tapi besar dalam kapasitas, besar dalam kemampuan, besar dalam prestasi. Pendekar sejati harus bisa membela keluarga, lingkungan, dan negara, bukan mengancam, menindas, atau menyakiti orang lain. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin difitnah, semakin memaafkan. Semakin dihujat, semakin tenang. Rame inggawe, spi ing pamri. Pendekar sejati berbuat untuk orang banyak, untuk negara, tidak untuk diri sendiri. Begitu banyak yang dapat kita pelajari dari perjuangan para pendahulu kita. Salah satunya, seorang pejuang tidak mengenal kata pensiun. Jangan sekali-kali terpancing untuk tidak damai. Rapatkan barisan, tetap tenang, berani karena benar. Pribadi bangsa kita adalah tenggong rosso. Silih asah, silih asih, silih asuh. Bukan saling curiga, saling benci, saling mengejek. Bentuk solidaritas kita tidak hanya berikan bantuan bagi saudara kita yang terkena musibah, tetapi dengan kerja keras mencari solusinya. Kita tidak ingin menjadi bangsa kacung. Kita tidak ingin menjadi bangsa miskin. Mari kita selamatkan masa depan kita.